Alam bakas BBM. Ora usah kaget lek BBM naik harganya, wong singkatane wae BBM, bola bali mundak. Ora usah kaget. Tak kei donga, insyaallah beres, sampean akan diberi rezeki, dimudahkan urusan BBM. Tiroke. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ikhlas insyaallah duitmu akeh. Dongane iki ngadepi BBM larang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saged tumbas. Wes. Mbok larang kaya ngopo nek saged tumbas enteng. Timbangane murah ora iso tuku. Ayo. Proyek-proyek agama diinfak sedekah jariah menunggui orang konten malah saya oke orang muda cilik malah saya gede iki lek wong medit mesti gremeng diaturi ngoten isa ana mencepe kabeh kiai ngomongi yang ngono kuwi wis tak titeni kabeh kiai ngomongi yang ngono kuwi jare nenek disedekahke kuwi saya oke nyatane aku ndek duit 2 juta tak sedekahke 500.000 ya karek 1,5 juta. Ngono kok jare saya akeh. Ora gagas cangkeme kiai. Yo malah kiai dicangkem-cangkemke. Mun disedekahke iki dilongi kok saya akeh. Apa ana dilongi saya akeh? Padahal ana. Lah segara kuwi rak dilongi terus iwake. Dikuras bahkan terus dilongi iwake. Ning ora entek-entek iwake. Aja ming njaluk urusan donya tok. Yo njaluk urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Atau bisa diartikan, ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di dunia, yang dengan kebaikan itu aku bisa mendapatkan kebaikan akhirat, dan dengan kebaikan itu aku terselamatkan dari siksa neraka. Amin Allahumma. Para jamaah, doa itu juga mengajarkan kepada kita bahwa masa depan manusia itu secara umum ada dua. Ada masa depan fit dunia, ada masa depan wedok mesti nesu gak seneng. Kiai tepak telek. Ngapunten ngapunten. Nah saiki gantian. Yo biar fair. Para suami, wong lanang-lanang rungokke. Suami menengno. Suami-suami yang suka melukai perasaan istri, menyakiti hati istri, maka akibatnya aku urung tahu krungu keterangannya. Yuk, yuk gak tak sampai ke urung tahu krungu. Golek tak sampai ke malah salah kabeh. Ngono wis sakmono ae. Nek wong wedok ora perlu ngerti dalil-dalil ngono kuwi. Gawat. Wong wedok ora ngerti dalil wong lanang kalah. Pemane wong wedok ngerti dalil, sing lanang nyonyor. Mulane bro, kowe nek urung rabi, sok tak pesene golek bojo, golek wong wedok sing oon-oon ae ya. Gampang di hatimu lagi kalut. Walau hatimu lagi galau, lagi kacau, lagi gundah gulana, di depan suamimu tampilkan wajah yang cerah, indah, menyunggingkan senyum. Kenapa? Suamimu adalah surgamu. Ridho Tuhanmu ditentukan oleh ridho suamimu. Kalau suamimu ridho, Tuhanmu ridho. Kalau suamimu enggak ridho, Tuhanmu enggak ridho. Walaupun ibadahmu sebaik apapun, kamu menyakiti hati suamimu, suamimu enggak ridho, sakit dan enggak memaafkanmu, dirimu enggak akan pernah bisa mencium bau surga. Sing lanang saweneng ngono. Heh, tepak kuwi, tepak wis. Ae
air susu ibu disingkat ASI. Mula wong Indonesia iki wis pas leh nyelukke anak ibu ngono ae lho. Ora usah kemenyek. Sing mama, sing mami, sing umi. Udah jangan rewel, jangan nangis. Mama mau berangkat tandur. Papamu juga lagi kerja. Daud di sawahnya Lekto. Ora usah kemenyek, wis ibu ngono nek disingkat pas ASI, air susu ibu. Lemuk celokno mama berarti dadi asma. Air susu mama, lemuk celokno emak dadi nek asem. Lah nek mbok celokno umi, air susu umi ASU. Kangelan, timbangane bingung, akhirnya karo perangkat-perangkat yo dindumno keluargane dhewe wae. Iki sing tepuk tangan iki mesti melarat ora kebagian. Salahmu ora dadi keluargane perangkat kok. Ambok melarat tapi orang duwe keluarga perangkat ya ora uman ra entuk bagian. Lah kae sugih kok entuk jatah keluargane perangkat kok. Keluargane pamong kok. Ya entuk suke-suke yo dikei wong keluarga. Ambo omahe cuwilikno pinggir alas melarat ora keluargane pamong ora duwe keluarga perangkat yo ora oleh bagian. Alhamdulillah, papa udah pulang. Emang Daudnya udah selesai, papa? Udah, Ma. Tadi papa sekalian ngarit kok. Dapat suket banyak, Pa? Ya, dapat 2 karung, Ma. Lah sekarang suketnya digeletakkan di mana, papa? Ya, papa geletakkan di kandang. Loh, papa tadi udah dari kandang. Sudah, Ma. Papa ngelihat enggak di situ banyak teletong mundung-mundung? Ya ngelihatlah, Ma. Udah papa keruin nok teletongnya. Tuh. Ngono lho, Bu. Bu. Ana sing bantah ngene. Ngopo wong bojo teko kok dikongkon syukur lho. Suamimu pulang kerja syukuri alhamdulillah.